Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله حياكم الله تعالى طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل mengawali kajian kita pada malam hari ini masih bersama dengan kitab Furusun min al-Qur'an al-Karim, pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an al-Karim di fadilah Syekh Al-Allam Al-Faqih Al-Usuli Syekh Salih Ibn Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan radhiyallahu ta'ala wa ra'ah wa mata'ahu Allah bisihati wal afiyah. Semoga Allah menjaga beliau dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan untuk beliau, jazakumullahu khairan. Dan pada malam hari ini insyaAllah kita akan bahas 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yang mana sebelumnya sudah kita selesaikan dari tafsir Al-Fatihah, dan insyaAllah nanti di akhir, di penghujung kajian ini, sebagaimana saya hanya sampaikan di kemarin, nanti ada mungkin ana ingin mendengar bacaan dari salah satu ikhwah, satu atau dua atau tiga yang membacakan surat Al-Fatihah sekaligus untuk diperhatikan oleh semuanya, sekaligus kita perbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki bacaannya. Anak pengen tahu antum, bacaan antum. Kalau antum kan sudah tahu bacaan saya insyaAllah, dan anak juga pengen tahu tentang bacaan antum. Jadi kita saling take and give, al-akhdu warad, kita saling meminta, kita saling mengambil, mengambil istifadah satu dengan yang lainnya. Nah, insyaAllah pada dars tsalits dari kitab ini, pelajaran yang ketiga dari kitab ini, Syekh akan membahas tafsirul ayat al-ishrin al-awwal, al-ishrin al-awwal min surat Al-Baqarah. Beliau akan membahas ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu 20 ayat pertama dari surat yang mulia ini. Ikhwani barakallahu fikum, surat Al-Baqarah urutannya adalah surat yang kedua yang termaktub dalam Al-Quran Al-Karim, Kitabullahi Azza wa Jal. Dinamakan surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada cerita Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan di dalamnya sebuah kisah, dan di kisah tersebut, di cerita tersebut ada disebut namanya Baqarah, sapi betina, yang ini berhubungan dengan Bani Israel. Yang mana mereka
sebenarnya cuma diminta untuk menyembelih sapi betina begitu saja. Karena mereka punya hajat, ada sesuatu yang mereka inginkan, akhirnya mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Hajatnya yaitu ingin tahu siapa yang membunuh salah seorang dari mereka. Dan itu bisa dihidupkan dengan menyembelih sapi betina. Perintahnya seperti itu saja. Tapi karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting sebenarnya, yang tidak bermanfaat, bahkan pertanyaan ini menyusahkan mereka sendiri. Hampir-hampir mereka tidak mampu melaksanakan penyembelihan sapi yang ya syaratnya datang dari mereka sendiri. Sebenarnya yang membuat susah adalah mereka sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ ada cerita tentang sapi betina. Makanya Allah Subhanahu wa taala namakan surat ini dengan surat apa? Al-Baqarah. Saya tidak akan banyak cerita tentang kisah Bani Israel dengan sapi betina. Anda bisa buka sendiri dalam surat Al-Baqarah di juz yang pertama. Insyaallah, dan sebenarnya banyak pelajaran di situ juga. Banyak sekali pelajaran di situ juga yang perlu dijadikan perenungan buat kita semuanya. Tapi bukan di situ yang kita bahas. Kita cuma ayat 20 ayat yang pertama saja. 20 ayat yang pertama saja. Hadhihi as-surah 'azhim. Surat Al-Baqarah ini surat yang amat sangat agung. Surat Al-Baqarah ini surat yang amat sangat mulia, yang mana di dalamnya mencakup ilmu yang amat sangat banyak. Di antaranya ilmu akidah. Allah sebutkan tentang tauhid, haknya Allah, tentang kesyirikan, yang mana itu bertentangan dengan dakwahnya Rasulullah dan dakwahnya Musa dan dakwahnya para nabi, dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ahkam, dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah menyebutkan banyak tentang hukum. Banyak tentang hukum, tentang puasa, tentang sholat, naam, tentang zakat di dalam surat Al-Baqarah. Jika sekilas tentang haji, meskipun itu kisah dari dibangunnya Ka'bah pada zamannya Nabi Ibrahim bersama putranya tercinta Ismail alaihi wassalam, yang jelas Masya Allah dalam surat Al-Baqarah ini banyak sekali hukum-hukum syar'i, banyak sekali hukum-hukum syar'i. Juga masalah haid, dalam masalah haid seorang wanita, masalah nikah, juga sekilas disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Hutang piutang, haramnya riba, ini semuanya disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Waqasas, dan juga dalam surat Al-Baqarah banyak cerita. Di antaranya cerita Nabi Musa alaihissalam serta dengan umatnya, Ibrahim alaihissalam dengan putranya alaihissalam, wal umam as-sabiqah, dan umat-umat yang terdahulu. Ini makanya para sahabat yang mulia seperti Abdullah bin Umar, beliau menguasai surat Al-Baqarah. Beliau menguasai surat Al-Baqarah, menguasai riyam, menghafalnya, memahami tafsir dan kandungannya secara terperinci, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan ayatul ahkam, ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum-hukum syar'i, dikuasai benar oleh Umar bin Khattab selama 8 tahun. 8 tahun masih satu tahun. Sekarang ini anak-anak, Masya Allah, anak-anak kita 1 tahun setengah dah hafal Al-Quran.
Tapi beda cara menghafal kita dengan para sahabat. Beda. Mereka menghafal bukan hanya sekedar menghafal ayat, tapi mereka juga mendalami ilmunya, memahami kandungannya, mengamalkan, mendakwahkannya. Kok sudah seperti itu baru menguasai. Nanti kita akan sebutkan riwayat dari para sahabat. Sehingga para sahabatnya ikhwan, di antara mereka yang mengatakan, man hafidha surat al-Baqarah jadda qadruh. Barang siapa di antara kita ini, man hafidha minna surat al-Baqarah jadda qadruh. Orang yang menghafal surat al-Baqarah di antara kami, maksudnya di kalangan para sahabat, itu masya Allah, dia derajatnya itu luar biasa di hadapan para sahabat yang lainnya. Maksudnya menghafal ini karena dia otomatis jadi seorang yang alim. Menguasai surat al-Baqarah bukan cuma menghafal aja. Yang dimaksud oleh para sahabat bukan hanya sekedar menghafal, tapi menguasainya tadi yang saya jelaskan tadi. Makanya jalla qudruhu, amat sangat tinggi, agung kedudukannya di mata sahabat yang lain. Ada sebuah riwayat yang sahih insyaallah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dengarkan ya ikhwan, ini motivasi dorongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umatnya, untuk mempelajari surat Al-Baqarah. Apa sabda Rasulullah SAW? Ta'allamu surat al-Baqarah. Ta'allamu surat al-Baqarah. Fa'inna akhdaha barakah. Wa tarkaha hasrah. Wa la yastati'uha al-batalah. Hadis ini, insyaAllah riwayatnya sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Buraidah radhiyallahu ta'ala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah surat Al-Baqarah, pelajarilah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya mempelajari surat Al-Baqarah ini adalah keberkahan, dan meninggalkannya adalah sebuah kerugian. Ini yang terakhir, wala yastati'uha al-batalah. Ini penting sekali di sini. Dan surat Al-Baqarah ini tidak mungkin dikalahkan oleh syaitan dengan antai-antainya. Syaitan baik dari manusia ataupun dari jin. Manusia seperti penyihir, ini syaitan juga. Tidak mampu, tidak mungkin mampu syaitan dengan bala tentaranya, si penyihir dengan sihirnya bisa menaklukkan surat Al-Baqarah. Tidak mungkin. La yastati'u al-Baqarah, kata Rasulullah SAW. Dan tidak akan mungkin dikalahkan oleh syaitan surat Al-Baqarah. Makanya dari sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, semoga Allah menjaga beliau, beliau sisipkan 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah untuk dikaji, untuk dipelajari. Dan ternyata 20 ayat pertama ini masya Allah ajib, luar biasa. Dan anda tidak tahu apakah antum itu pernah merenungi 20 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah? Wallahi ya ikhwan, azim jiddan. Penting sekali untuk diketahui seorang muslim, apalagi mukmin. Penting sekali untuk direnungi 20 ayat itu. Kenapa? Karena kok kita tidak paham, kok kita salah memahami, atau kita tidak mengindahkan 20 ayat pertama ini. Bisa jadi kita salah melangkah. Bisa jadi juga kita termasuk dari golongan orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam yang disebutkan
dalam 20 ayat pertama atau 13 ayat dari 20 ayat dari surat Al-Baqarah. Ngeri, terutama yaitu ketika membahas masalah kemunafikan. Kemunafikan. Nah, dan juga Rasulullah SAW menyebutkan dengan keutamaan surat Al-Baqarah, dan ini hadisnya sahih riwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dengarkan oleh saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah. Dengarkan sabda Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syaitana yafirru min al-baiti allati tuqra'u fihi surah Al-Baqarah." Sesungguhnya syaitan itu akan lari. Sesungguhnya syaitan itu akan kabur keluar dari rumah yang mana di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Akan menjauh. Syaitan itu akan menjauh dan tidak dekat-dekat dari rumah yang dibacakan, bukan ditempel ya. Dibacakan surat Al-Baqarah. Bukan ditempel, maaf. Ayat kursi dari surat apa? Al-Baqarah. Tapi tidak ada manfaatnya ayat kursi ditempel di tembok. Karena bukan itu yang bisa mengusir setan. Yang mengusir setan adalah apa? Dibacakan. Ada dalam riwayat disebutkan, dan insya Allah riwayatnya sahih, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu juga bisa mengusir setan dari rumah. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ini juga bisa mengusir setan. Diriwayatkan salah satu ayat setan itu gak dekat tuh 3 hari dari rumah yang dibacakan 2 ayat terakhir. Dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini disunnahkan untuk dibaca, dianjurkan untuk dibaca kapan? Kapan? Sebelum tidur. Apa lagi yang dianjurkan dibaca sebelum tidur? Al-Kafirun. Allah. Allah alam Al-Kafirun. Surat Al-Ikhlas. Al-Mu'awidataini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mu'awidataini itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas, Al-Mu'awidataini, 3 surat pendek terakhir itu dari Al-Qur'an. Dibaca 3 kali. Ada doa yang lainnya juga. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Dan doa-doa yang lainnya. Dan juga Rasulullah SAW sebelum tidur membaca, selain ini, membaca surat Al-Ahzab. Dan riwayat yang sahih. Dan juga beliau membaca surat Al-Isra. Al-Isra itu setengah juz lebih. Al-Isra itu. Ini setengah juz lah. Al-Ahzab, lihat aja berapa halamannya.
surat As-Sajdah 3 halaman. Apalagi dibaca surat Al-Mulk 3 halaman juga. Kapan tidur ya Ustaz? Baca Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Allah tawa, antum surat apa yang membaca ikhwan? Dari 4 surat yang ana baca ini yang biasa kita baca. Paling tidak kita baca surat Al-Mulk yang paling pendek. 30 ayat kata Rasulullah SAW yang bisa menjaga kita dari siksa kubur. Sedatuna ayat taqina min adzab kubur. Hadisnya Muslim. 30 ayat yang bisa menjaga kita dari siksa kubur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hantu ngajain surat tiap malam. Coba tiap malam sebulan terus tiap malam 4 surat dan hafal itu. Insya Allah tiap malam 30 kali sudah tidur atau 40 hari dibaca lama-lama hafal itu. Hafal itu. Insya Allah. Tayyib. Jadi untuk mengusir syaitan dari rumah, bacakan surat Al-Baqarah. Dan 2 ayat terakhir tadi ada dalam surat Al-Baqarah. Ayat kursi ada dalam surat Al-Baqarah. Makanya surat Al-Baqarah jadi surat yang agung. Karena di dalamnya ada ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Wa makna ta'allumiha wa akhdhiha kata Syekh, maksud dari mempelajari surat Al-Baqarah maksudnya apa? Tadi kan ada perintah ta'allamu surat Al-Baqarah, pelajarilah oleh kalian surat Al-Baqarah. Apa yang dipelajari? Apanya? Kata beliau ta'allum qira'atiha 'ala al-wajh as-sahih. Ini tolong ini urutan pertama. Mempelajari tata cara bacanya yang benar. Yang benar itu bukan cuma panjang dan pendeknya. Tajwidnya ikhwa, idgham, gunnah, iqlab tepat. Gunnahnya pas. Panjang pendeknya yang panjang 2 harakat, 2 harakat. Yang lebih dilebihkan. Yang pendek enggak boleh dipanjangkan. Apalagi yang pendek dipanjangkan merubah makna. Sudah. Ini sudah khata' fahish, kesalahan yang fatal. Aib. Kalau seorang katanya thalibul ilmi baca Al-Qur'an kok sampai salahnya panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, itu aib. Salah yang fatal. Kalau gunahnya kurang mantap gitu mungkin enggak aib. Ikhfa-nya masih kurang pas gitu mungkin masih ditolerir. Ya, butuh belajar. Tapi kalau panjang dipendekkan, pendek jadi panjang, ini la haula wala quwata illa billah. Aib akhi. Jenggotnya panjang, celananya cingkrang, masya Allah. Kayak celana jogger. Iya. Tambah air boleh. Kok sholat celananya ketat gitu. Baca Al-Qur'annya berkah-berkah. Waduh. Mengumpulkan banyak sifat yang buruk. Baca Al-Fatihah aja gak benar. Masya Allah. Jadi ustaz. Malu. Makanya enggak cuma surat Al-Baqarah, semua surat, bahkan surat Al-Fatihah harus benar bacaannya. Ini pertama. Kok perlu habis kajian ini nangis, Pak? Yang umurnya sudah 60-70 enggak belajar Al-Qur'an yang enggak benar. Nangis, Pak. Minta ampun pada Allah. Berdoa, ya Allah jangan cabut nyawaku sebelum bacaanku benar. Nanti kalau sudah benar siap-siap untuk
siap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak yang teman-teman yang sudah lama ngaji. Makanya sudah menyampaikan yang jauh-jauh hari. Harus jadi kita itu ngaji. Ngaji itu harus jadi. Sekalian basah sudah, kita mandi sekalian sudah. Harus jadi. Harus benar-benar kita belajar. Gak bisa setengah-setengah. Harus ada hasilnya. Tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Meskipun susah. Iya. Nafalku susah. Tidak mudah. Betul. Anda percaya. Tapi harus sungguh-sungguh. Memang begitu mulut dari ilmu syar'i. Oh, ikhwan yang sudah lama ngaji. Jangan cuma sekedar ngaji. Tapi harus benar-benar ada progres. Dapat apa anaknya? Apa selanjutnya? Di grade-nya ditingkatkan. Grade-nya, kualitas diri kita itu ditingkatkan. Apa yang bisa, apa yang skill yang saya miliki? Anak bisa baca Al-Quran bagus, alhamdulillah. Tingkatkan lagi, mulai menghafal. Hafal sudah maunya 30 juz sudah menghafal, masya Allah, barakallahu fik. Tingkatkan lagi, ambil sanad. Ambil apa? Sanad. Begini terus. Sudah punya sanad, qira'ah Hafsan Asim, masya Allah, dengan sanad yang paling tinggi di Indonesia semuanya. Sanad yang paling tinggi dari Syekh Abdul Karim umpamanya, Al-Jazairi umpamanya. Sudah dapat, masya Allah, bahkan dapat juara satu seluruh Indonesia, masya Allah. Dapat penghargaan dari Saudi Arabia, Raja Salman, masya Allah. Duit 60 juta plus haji, plus. Tamu undangannya raja. Apa yang boleh tinggalkan? Qira'atul sabah. Melajari qira'ah sabah. Begitu terus. Ini dari segi baca Al-Quran. Ini dari segi ilmu Al-Quran. Belum hadis, belum. Makanya berat. Tidak bisa kita main-main sambil lalu, sambil megang HP, sambil chat kita dengerin kajiannya Ustaz. Tidak bisa kayak gitu. Makanya kalau ngaji, ngaji bener. Kalau perlu di silent, dimatikan, di off-kan HP, jangan. Tidak jelas tanya sama Ustaz. Tanya itu tidak mesti harus di majelis. Ustaz keluar apa, selesai kajian antara adzan dan iqamat, bisa ditanyakan. Catat, hafalin. Apa yang disebutkan tadi, catat, hafalin. Begitu. Harus jadi kita. Habis itu, harus melajari bacaannya. Wa ma'rifatu ma'aniha wa tafsiriha, mempelajari makna, kandungan maknanya dan tafsirnya. Laisa al-mujarradu wa laisa al-muradu bi mujarrad al-qira'ah aw mujarrad al-qira'ah. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW diturunkannya Al-Qur'an ini, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma kita pandai membacanya. Ini tahu dicamkan benar-benar. Masya Allah, suaranya indah, sari tilawahnya masya Allah mantap. Gak cuma ini, bukan itu tujuan utamanya Allah turunkan Al-Qur'an. Tapi untuk diamalkan, untuk dipelajari kandungannya, direnungi tafsirnya, maknanya, diresapi, dipahami, diamalkan. Ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita bisa mengamalkan kalau kita tidak paham? Makanya harus pahami dulu. Nah, bukan cuma sekedar baca. Bahkan dalam hadis yang sahih, hadis ini berat sekali. Hadis ini menurut saya di antara hadis-hadis yang paling berat yang pernah saya dengar. Banyak ya hadis-hadis yang berat itu, banyak.
Maksudnya masya Allah ya, ini takut kita ini. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uhum." Kebanyakan para munafik-munafik dari umatku adalah di kalangan para qori'-qori'nya. Di kalangan para qori'-qori'nya. Maksudnya orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Orang yang paling dekat dengan Al-Qur'an. Hari-harinya bersama Al-Qur'an, bahkan setiap hari ada khataman Al-Qur'an. Yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW ini, kata Rasulullah SAW, kebanyakan orang-orang munafik dari umatku ini dari kalangan qurra, orang-orang yang menguasai Al-Qur'an. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Iya, hanya sekedar mereka menguasai bacaan saja, ikhwan. Tapi jauh sekali amalnya, jauh panggang dari api, jauh sekali antara langit dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia hafal, antara langit dengan sumur. Kalau dengan bumi kurang dalam, tak jauh lagi sumur. Sumurnya sumur bur yang 100 meter ini. Ana pernah diundang waktu dulu masih jadi santri di Gontor. Tahu Gontor? Gontor di Gontor itu. Tempat yang kotor, makanya disingkat Gontor. Itu benar sebelum jadi pondok dulu tempat masalah maksiat di situ. Makanya dirubah. Ada pondok cabangnya ada di Nganjuk. Pondok cabangnya ini yang membangun Bapak Haji Harmoko. Masya Allah. Pak Harmoko tahu kan? Menteri Penerangan di Orde. Dan zamannya Pak Harmoko bangun pondok megah sekali 6 hektar full dengan bangunan. Megah sekali. Saya nyantri di situ. Menjelas tahun 1998 geger ini. Soalnya sudah geger yang jelas Indonesia 98. Beliau juga kena juga fitnah. Akhirnya minta santri untuk khataman Al-Qur'an. Masya Allah. Dikirimkan pahalanya untuk beliau. Undang kiai dari Tambak Beras di dari Jombang. Buta orangnya. Buta. Subhanallah. Buta. Khatamannya itu seingat anak, seingat saya. Mulai habis sholat isya sampai kurang lebih jam 1 malam. Selesai ya. 30 juz. Ana itu gak bisa ngikuti. Ana paling langsung tembak yang terakhir, ayat yang terakhir, yang terakhir. Ya Ramun, Tatakun, yang terakhir gitu tak saya nembaknya. Gak bisa ngikuti, saking cepetnya baca. Sudah melompat di luar kepala kayak Al-Fatihah. Selesai khataman, masya Allah. Minta rokok. La haula wala quwwata illa billah. Dzikrul khair. Masya Allah. Saya alhamdulillah fitrahnya baik. Ada lebih masih fitrahnya baik kita ini. Santri. Rokok bayu. Rokok bano. Bahasa-bahasa Perancis. Iyo. Masya Allah. Bano yo. Masya Allah. Jadi kita ngobrol sendiri sama teman-teman ini. Kelepas lepas begitu, masya Allah. Break dulu, minta break sebentar merokok ini, masya Allah. Alhamdulillah.
Karena ingin diri, masya Allah. Baca hadisnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, baca ini. Dan bicaranya itu asal, bukan bicara nasihat apa ya. Galak omongannya, kasar. Kita dengar sendiri. Kayak gini, Ustaz. Banyak di antara para hura-hura ini, masya Allah, memperjualkan Al-Quran, ayat-ayat Allah SWT dengan harga yang murah. Ada acara khataman apa, datangkan hafid Quran 10 juta sehari khatam. Orang-orang kayak seperti ini ya, setiap hari khataman kayak gitu, masya Allah, makanya hafalannya kuat-kuat ya. Ya habis selesai, ya selesai. Amal perbuatannya jauh dari apa yang dihafal. Sikap dan perilakunya sehari-hari tidak mencerminkan sebagai seorang yang hafal Al-Quran. Bahkan saya temui sendiri orang hafal Al-Quran jadi dukun akhir. Dia kalau dimintai amalan-amalan cepat sekali tulis ayat apa amalkan ini, baca sekian kali. Ana pernah bisulan ini wajah saya malu sini ini. Bacain ayat ini, wais alubina, wais alunak anil jibar, kul sayan sifur rupi nasfah. Saya dengar sendiri dikasih amalan-amalan seperti ini. Orang yang kena bisulan dikasih amalan, biar bisulnya itu pecah dan sembuh. Dukun ini. Biar kebal, pakai ini, pakai itu. Apa laporan dia? Nah, kita cukupkan. Insyaallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini kita mengamalkan Al-Quran. Baik, ya akhi, insya Allah, seandainya jadwal antum nonton segi empat perlu sebulan. Bahasa saya tampil baik. Apa yang saya tampil baik? Karena hampir satu bulan ini atau lebih, jadi hampir saya itu error. Alhamdulillah dan Alhamdulillah Tuhan berikan penyakit yang baik. Ini adalah teman sekali gak apa-apa. Maka Allah hanya teman, tak tergantung. Semoga saya bisa bertahan. Semoga saya kuat. Sampai dengan HP ini. Alhamdulillah. Di sana di Azul, saya ngurusin anak. Saya ngapain sama mereka, duduk ngurusin mereka, ikut nampak, masya Allah. Rasa berharga sekali waktu saya mengucapkan Al-Quran bersama anak-anak. Ada nama saya panggil, waktu itu memang saya sepulang juga saya. Karena tidak perlu mengakui, maksudnya luar biasa. Dan mengakui ini luar biasa. Wallah, sebenarnya semua harus nama. Mau orang bercerai gara-gara HP, orang tersihir gara-gara HP, orang bunuh orang gara-gara HP.
pemberanian terbuka kelas internasional. Ada habis. Luar biasa. Ada berapa? Bisa ngomong dengan pagi-pagi sudah bersama kamu tidur di media pagi belum pikir habis belum pikir belum pikir terbang pagi awal hari mulanya berpikir alhamdulillah subhanallah walaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah keindahan mesti jalan lain salat untuk bersalat kata Rasulullah. Orang yang berbangun di malam hari kemudian baca alhamdulillah wa subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah dia berdoa kalau dia salat wudu salat diterima salatnya tambah berbangun itu pasti dia nanti luar biasa yang berapa ini otak manusia itu sudah berpikir jadi dasar-dasar ini ada tali di sini kita ini di kemana, apa yang jalan yang gimana jalan bersama kurang-kurang coba kurangi waktu jangan sama Allah Allah sehari dua hari, tiga hari, sepekan baca nih sambil dilihat percemahannya menghafal sambil paham Allah hemat sekali hemat nanti kalau sudahnya hemat waktu kosong tetap bisa dipahami jangan berubah lagi, tidak pikir dari ini menambah Allah berdoa. Tahu kita lagi. Ya Rasulullah SAW membacakan mereka kepada mereka. Mereka juga mengikuti dan sampai menghafalnya. Kita lagi. Belum ada yang mushaf. Belum ada Al-Quran tertulis pada zamannya Rasulullah SAW. Kecuali tertulis dalam lembaran-lembaran tulang, lembaran-lembaran batang-batang kurma, lebah kurma. Dan ini enggak semuanya punya. Paling para penulis-penulis wahyu saja. Seperti Utsman bin Affan. Ada pun yang lainnya sudah mengandalkan hafalan, mendengar dari Rasulullah saja dihafal, diulangi dia. Mereka mengatakan, dulu kami belajar mengambil Al-Qur'an dari Rasulullah SAW enggak lebih dari 10 ayat. Enggak lebih dari 10 ayat. Kita pelajari, kita menghafalnya, kita pelajari, kita pahami cara bacanya pun juga mereka membacanya seperti bacaannya. Beliau-beliau ini para sahabat membacanya seperti bacaannya siapa? Rasulullah SAW. Seperti bacaannya Rasulullah SAW. Bagaimana mengucapkan A, bagaimana mengucapkan U, I, semuanya diikuti. Makanya sekarang ada namanya sanad qiraah dengan apa? Sanad. Dan ini berat wallahu a'lam. Sampai Rasulullah SAW cara baca Al-Qur'an yang benar, periwayatan dan bacaan sampai ke Rasulullah SAW dengan sanad. Masuk prosesnya. Allahu akbar. Saya pernah tahsin sama ustaz yang punya sanad la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dalam satu majelis itu enggak benar a'udzubillahi kita. Jadi majelisnya adanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum baca bismillahirrahmanirrahim, belum alhamdulillah. Ternyata enggak sederhana baca. Para sahabat juga begitu, mereka pelajari ini qiraah, dia pahami, mereka hafal, mereka amalkan. 10 ayat ini
Dan mereka enggak minta tambahan kepada Rasulullah SAW sebelum diamalkan itu, sebelum dipahami dengan sepaham-pahamnya, dengan sebenar-benarnya pemahaman. Kemudian mereka amalkan, kalau perintah mereka laksanakan, kalau larangan mereka tinggalkan. Habis itu minta lagi tambahan kepada siapa? Rasulullah SAW. Seperti itu terus, terus sampai khatam Al-Quran. Luar biasa. Makanya sahabat itu kalau hafal surat Al-Baqarah saja yang 2.5 juz itu, 2.5 juz Al-Baqarah ini kurang lebih, itu masya Allah posisinya sudah martabatnya tinggi di hadapan sahabat yang lainnya. Gak cuma hafal, tapi memahami kandungannya, hukum-hukumnya, syariat-syariat yang dikandung di dalamnya. Mereka menguasai halal dan haramnya, mereka paham perinciannya bagaimana, tatbiknya, penerapan ayat ini bagaimana, mereka mengetahui. Luar biasa. Makanya ilmu mereka ini sedikit tapi berkah, sedikit tapi dalam, sedikit tapi masya Allah. Kalau dibandingkan dengan ilmu kita, tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Karena mereka menggabungkan antara ilmu dengan apa? Amal. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, bingung beliau menjawab. Dijawabnya dengan kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Qur'an. Apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu akhlaknya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW diikuti oleh para siapa? Sahabat-sahabat pun juga begitu berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikit-dikit, dulu kami bersama Rasulullah SAW. Dulu saya melihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dulu berkini. Subhanallah. Semuanya kalau berhubungan dengan agama, terus mereka senantiasa mengaitkan dengan siapa? Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lisan-lisan mereka itu enggak terucap, enggak terucap dari lisan-lisan mereka kecuali qala Allah. Firman Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ahli sunnah. Ini ahli sunnah. Dikit-dikit kok berdalil qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang mengatakan ini syariat, ini begini, ini memang kita seperti ini. Kalau Anda melakukan seperti ini dan mengatasnamakan agama, jangan marah ketika ada orang bertanya, dalilnya apa? Jangan marah. Dikit-dikit ente ini tanya dalil. Abang, ente katrok deh. Tahu katrok? Kampungan ini. Sampai kapan antum enggak ingin seperti itu? Ketinggalan zaman itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hati-hati perkataan seperti ini. Ini sering terucap. Ini para sahabat ya ikhwan. Nah. Dan ini yang dimaksud hadis Rasulullah SAW. Ta'allamu surat al-Baqarah. Belajarlah surat al-Baqarah. Dia seperti tadi, seperti yang dipelajari oleh para sahabat. Qaulullah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mimnya kurang panjang dulu. Alif lam mim. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali, membuka surat yang mulia ini dengan potongan huruf alif lam mim. Ini disebut oleh para ulama tafsir al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah. Huruf-huruf yang terpisah, maksudnya terpisah ini gak ada maknanya. Ini sudah alif lam mim, tidak seperti kalimat yang lain yang ada maknanya seperti bait, rumah. Ini potongan-potongan huruf yang Allah sengaja ambil
dan Allah letakkan di awal surat. Dan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Alif lam mim. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Bukan sad, enggak. Sad. Alif lam mim ra hamim kaya ain sad. Oh, dua harokat aja. Yasin. Qaf. Sad. Hamim. Ain. Sin qaf, bukan ain sin qaf, enggak. Ain sin qaf. Para ulama berselisih. Ini apa artinya? Kebanyakan para ulama, ini perselisihan para ulama, ada dua pendapat. Kebanyakan jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan, ya seperti itu datangnya dari Allah yang kita baca seperti itu. Datangnya seperti itu, seperti itu. Tidak usah ditanya-tanya. Apa adanya? Para ulama, masya Allah ya. Takut juga mau bicara panjang-panjang, takut salah para ulama ini. Datangnya seperti itu dalam Al-Qur'an sudah seperti itu. Tumarru kama ja'a. Kita perlakukan apa adanya. Datangnya dan lakukan seperti itu sudah kita baca seperti itu. Tidak usah ditakuti, tidak usah ditanyain apa artinya, tidak usah maksudnya apa, tidak usah. Pendapat yang kedua. Ini pendapatnya, masya Allah. Tapi enggak banyak yang berpendapat dengan pendapat ini. In hadhil huruf isyaratun ila i'jazil Qur'an. Huruf-huruf ini, huruf-huruf, potongan-potongan huruf ini tadi yang Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala di awal-awal surat, ini untuk menunjukkan akan kehebatan Al-Qur'an. Menunjukkan akan i'jaznya. Kalau Al-Quran itu benar-benar mukjizat. Ini secara tidak langsung Allah ingin berikan pelajaran kepada kita. Karena pendapat yang kedua ini, kalau Al-Quran ini terangkai dari huruf-huruf seperti ini. Al-Quran ini terdiri dari ayat-ayat ini semuanya, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf. Terdiri dari apa? Huruf-huruf yang terangkai akhirnya menjadi kalimat. Kalimat akan menjadi susunan kata yang indah, yang mudah dimengerti, yang menggetarkan hati. Untuk itu berimanlah. Maksudnya begitu. Al-Quran ini mukjizat, bukan ucapan manusia. Terbuat dari, tersusun dengan susunan huruf, terdiri dari huruf-huruf ya, seperti alif, lam, mim dan yang lainnya, akhirnya menjadi kalimat, akhirnya jadi susunan kata. Dan kalian wahai orang-orang kafir Quraisy tidak mampu membuat satu kalimat saja yang seperti Al-Quran.
atau satu ayat saja seperti Al-Quran, atau satu surat saja seperti Al-Quran, kalian tidak mampu. Padahal kalian orang-orang Arab asli, asli, original, belum ada campuran ini orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Arab asli, masya Allah, belum ada bahasanya, bahasanya itu belum ada bahasa Protek Amia, bahasa pasaran belum ada pada waktu itu. Bahasanya fusah semuanya, bahasanya bahasa susunan bahasanya masuk-masuk luar biasa, sastra tinggi juga bahasa mereka itu. Ini seperti hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Perkataannya para sahabat, masya Allah ya, luar biasa kata-katanya. Tapi tidak mampu mereka buat seperti apa? Al-Quran. Makanya ini tantangan kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy. Sehingga sering kita jumpai dalam Al-Quran setelah huruf, huruf, potongan-potongan huruf ini tadi, alif lam mim, biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran setelahnya. Menyebutkan akan mukjizat Al-Quran setelah huruf-huruf potongan ini. Seperti dalam surat Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Al-Quran itu kitab, itu Al-Quran. Seperti dalam surat yang lain, dalam surat Al-A'raf, alif lam mim sad, kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika haraj. Kitabun unzila ilayka, kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu ya Muhammad. Masyaallah. Ada lagi dalam surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf habis itu wal Qur'anil Majid, dan Al-Qur'an yang maha, dan Al-Qur'an kitab yang agung. Dalam Sad, surat Sad, Sad wal Qur'anil Dzikr, Al-Quran sebagai pengingat, Al-Quran sebagai petunjuk. Subhanallah. Dalam surat As-Sajdah, biasanya orang Palembang ini banyak yang sudah hafal surat As-Sajdah, karena dibaca setiap subuh hari Jumat. Nah, alif lam mim, tanzilul kitab la, tanzilul kitab la raiba fi hudan lil, tanzilul kitab la raiba, tanzilul kitab, tanzilul kitab, Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, tanzilul kitab. Min Rabbil Alamin, yang menurunkan Al-Quran sebagai sumber petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya. Min Rabbil Alamin, dan Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Min Rabbil Alamin. As-Sajdah. Baik. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah. Kita kembali ke surat Al-Baqarah. Nah, sudah lewat. Habis alif lam mim dzalikal kitab. Ini mengisyaratkan, naam, asyara ilal kitab dzalika. Ini ismul isyarah dalam bahasa Arab namanya, ismul isyarah. Ism alat tunjuk, untuk alat tunjuk, sebagai alat tunjuk. Dzalika, hadza, dza, ismul isyarah. Dzalika, fa dzalika ini untuk menunjuk yang jauh. Kalau yang dekat, hadza. Kalau mendekat yang, kalau yang dekat ya hadza, bukan dzalika. Kalau yang dekat hadza. Kalau yang jauh baru dzalika. Menunjuk untuk yang jauh. Dzalikal kitab. Kenapa di sini pakai dzalikal kitab?
pakai isyarah, alat tunjuk untuk yang jauh, bukan hadal kitab. Kenapa pakai dzalika? Dzalika kan untuk yang jauh, menunjuk yang jauh. Para ulama mengatakan hadza litajdi hadza isyaratan isyarat ta'zim wa ijlal. Ini sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan kepada Al-Qur'an. Alladzi la yushabihu ghayruhu, yang tidak bisa ditandingi oleh apapun juga, dan dia adalah kitab yang paling agung yang pernah Allah turunkan kepada umat manusia. La raiba fi hudalil muttaqin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Allahu ta'ala bisawab. Mungkin ada ikhwah yang ingin baca surat Al-Fatihah sebelum kita tutup majlis ini. Tidak usah ada pertanyaan. Nah, ada yang berani angkat tangan? Yang laki-laki angkat tangan. Yang laki-laki ini. Karena pengennya enggak usah ditunjuk, langsung ana Ustaz. Ha huwa dha. Ana. Masya Allah. Saya Ustaz. Gimana antum bisa tahu kesalahan antum kalau antum enggak mau belajar? Masya Allah. Wallah. Ta'awud. Siratal ladzina an'amta koreksinya susah karena dari awal sampai akhir harus dikoreksi. Kalau anak koreksi semuanya, yang jelas baca Al-Quran ini bukan Alhamdulillahirrabbilalamin atau dari ta'awud A'udzubillahiminasyaitanirrajim, ini andai gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh aja, boleh baca dengan nyantai seperti ini, tapi setelah kita benar-benar menguasai tentang tajwid, makhraj hurufnya, makhraj huruf itu tempat keluarnya huruf, dan juga sifat-sifat huruf, kapan tebal, kapan tipis. Jadi baca Al-Quran itu ikhwan, ada namanya itmamul qiraah, penyempurnaan bacaan. Jadi A itu mulut dibuka, A, U, I, ini rahim bawah ini ditarik ke bawah, I, A itu fathah, ya kan, fathah, tahu fathah, tahu fathah, fathah ya fathah. Halif fathah A. Fathah itu dari kata-kata fathah. Sebelum ana teruskan, ana ingin dengar satu lagi. Halo.
صراط الذين أنعمت عليهم. Di sini enggak boleh dengung. Di sini idhar halqi. Ya. Surat idhar syafaqi. Idhar rusla. Surat alladhina an'amta alaihim ghairil. Nah, ini harus tak dilanjutkan. Tak boleh menemukan. Tak berhenti pun juga. Surat alladhina an'amta alaihim. Tak boleh menemukan. Panjang tak boleh. Karena idhar rusla. Lumayan. Anda akan berikan kaidah, nanti anda koreksi sendiri bacaan anda. Ijma'ul qira'ah. Jadi bacaan fathah itu tadi, dari kata-kata fathah, membuka. Apa yang dibuka? Mulutnya. Jadi bacaan bukan bukan. Dibuka. Fathah itu dibuka mulutnya. Buka mulutnya, bukan dhamma, dhamma mengumpulkan artinya. Apanya dikumpulkan? Mulutnya ini, bibirnya dimoncongkan, dikumpulkan. Bukan begini, kok ini kan ditutup mulutnya. Ini bukan mengumpulkan. Namanya mengumpulkan, dhamma, tahu dhamma? Fathah dhamma u, itu dikumpulkan mulutnya u, ru, u, ru, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. I itu dalam bahasa Arab al-khafat, akhirnya di bawah. Di kasrah itu ditarik ke bawah sedikit mulutnya. I biar benar-benar terdengar, i ditarik benar mulutnya ditarik ke bawah. I dalam bahasa Arab tidak ada huruf e, i adanya. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf apa kemarin, o, yang ada u, bukan au, bukan au. Ini sudah ilmu fathah, dibuka mulutnya, dhammah dimonjongkan, dikumpulkan u, kasrah tarik. I. Bismillah, bismillah, bismillah. Biar benar-benar terdengar i. Belum mana belum bicara masalah makhraj huruf, dari mana tempat keluarnya. Sifatnya banyak. Ini banyak sekali kesalahan. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Jadi ikhwan, huruf yang keluar dari khayshum, huruf yang keluar dari khayshum, khayshum itu hidung, itu cuma dua huruf, nun sukun dengan mim sukun. Nun sukun dengan inna amma. Ini keluar dari mana? Famin ya'mal nun sukun ketemu dengan ya, itu hum bi gunna, mendengung masuk dengan mendengung. Gunna ikhfa, gunna mendengung, ikhfa semuanya itu keluar dari mana? Hidung. Khaisyum, rongga hidung ini loh. Selain itu enggak boleh keluar dari. Tapi kita baca saja sudah keluar dari. Kalau nggak percaya, antum tutup ini, antum baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nanti keluar semuanya dari sini, keter segala macam. Berarti kan masih keliru semuanya bacaan kita. Jujur aja. Padahal cuma dua huruf yang keluar dari sini. Belum mana bicara panjang pendek ini. Gak keluar dari sini, keluar dari tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan juga dari tenggorokan. Seperti ain, ghain, kha, ha, kha, ain, ghain.
Kaf, Qaf, semuanya dari kerongkongan ini. An, Kha, Ha, An, An, huruf-huruf halq. Bukan Qaf, Qaf ini beda lagi. Gak boleh Ain keluar dari hidung. Jadi kebanyakan kita cantum coba aja lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah keluar dari sini min. Udah keluar dari sini. Padahal min I panjang, A panjang, U panjang, enggak boleh keluar dari sini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Lewat dari tenggorokan semuanya. Enggak boleh keluar dari itu. Yang hidung cuma apa tadi? Dan sukun dengan sukun. Itu aja pelajarannya nanti diperhatikan di rumah. Insyaallah. Insyaallah ya, butuh kesabaran. Insyaallah butuh kesabaran. Saya juga masih belajar. Saya juga belajar dan terus belajar juga. Saya bukan ahlinya, saya juga belum punya sanad, tapi anak suka belajar seperti ini. Dan saya berusaha untuk istifadah dengan orang-orang yang bisa untuk diistifadahi dalam masalah seperti ini. Dalam masalah qiraah, saya bukan ahlinya, saya juga bukan hafal Al-Qur'an, tapi kita terus berusaha. Nah, untuk perhatian kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Ini sekilas tentang, makanya ajaran Al-Qur'an ini enggak sederhana ternyata. Enggak sederhana. Itu belum yang lainnya, nah belum mengoreksi yang lainnya. Jelasnya sebagai masukan. Nah, jadi enggak jelas bacaan antum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini beda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ada di sini. Coba untuk tutup hidungnya nasta'in. Coba, coba semuanya. Senyum semuanya. Alhamdulillah. Itu butuh proses. Butuh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين lewat sini coba untuk ditutup hidungnya nanti gak keluar dari hidung semuanya sahih ya ikhwan. Betul kan? Nah, ini butuh apa? Butuh belajar. Tadi ada yang tanya, amin gimana Ustaz? Amin sudah pernah jelaskan kemarin. Ada dua bacaan yang terkenal. Amin. Bukan amin. Bukan. Amin. Amin. Bacaan yang pertama, yang kedua. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.